Beredar foto Lesti Kejora saat berada di Tanah Suci. Potret tersebut dibagikan oleh akun Instagram fanbase @alfati.love. Sabtu, tanggal 8 Oktober tahun 2022. Dalam foto yang beredar, Lesti Kejora tampak mengenakan baju ihram. Wajahnya tertutup masker, namun dari matanya tampak jelas jika sosok tersebut adalah Lesti Kejora. Mata Lesti Kejora dalam foto tersebut tampak sayu, pandangannya terlihat kosong. Istri Rizky Billar ini tampak menggendong buah hatinya, Muhammad Leslar Al-Fatih Billar alias Baby L. Baby L juga terlihat mengenakan ihram untuk bayi. Tidak diketahui kapan-kapan foto tersebut diambil, dari keterangan tertulis saat itu Lesti tengah berada di Mekah. Sebelumnya juga beredar video Lesti dan keluarganya saat hendak berangkat umrah. Lesti berangkat bersama keluarga pasca jadi korban kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, oleh Rizky Billar. Pelantun lagu Ku Lepas Dengan Ikhlas itu tampak menyembunyikan wajahnya di balik cadar. Sementara itu, meski dirinya menutupi wajah, terlihat ayah Lesti, Endang Mulyana hingga sang kuasa hukum yang juga ikut mengantar. Video tersebut tampaknya direkam oleh awak pesawat yang dinaiki Lesti. Diduga video tersebut diambil pada Jumat, tanggal 7 Oktober tahun 2022 kemarin. Sebelumnya, Tiara Marlen memberikan informasi terbaru soal Lesti Kejora. Tiara Marlen menyampaikan bahwa Lesti Kejora akan berangkat umrah pada Kamis, tanggal 6 Oktober tahun 2022. Tiara Marlen meminta doa kepada masyarakat untuk Lesti Kejora. L for Lesti, L for Love. Mohon doa dari teman-teman semua. Besok Kamis Dede berangkat umroh. Semoga selalu ada dalam lindungan Allah SWT amin YRA. Emoji terberkati, emoji tangan menyatu, Dede sehat seperti sedia kala, emoji penuh cinta berjumlah 2, tulis Tiara Marlen melalui Instagram Story, dikutip pada Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022 lalu. Tiara Marlen juga menyampaikan informasi tersebut dengan sebuah video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan netizen di seluruh Indonesia. Mohon doa dan supportnya untuk Dede Lesti, hari Kamis akan berangkat umroh. Mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah SWT dan diberi kesehatan seperti sedia kala. Terima kasih, Assalamualaikum, tutup Tiara Marlen. Kendati demikian, hingga berita ini ditulis, pihak Lesti Kejora belum memberikan informasi lebih lanjut. Setelah keluar dari rumah sakit beberapa waktu lalu, kini Lesti Kejora tengah menjalani ibadah umroh di Tanah Suci. Ia ditemani keluarga dan Ustadz Subki Al-Buguri. Lesti Kejora diketahui berangkat umrah ke Tanah Suci pada Kamis, tanggal 6 Oktober tahun 2022 lalu. Potret ini diambil saat Lesti akan berangkat umroh. Ia terlihat ditemani keluarganya untuk berangkat umroh. Video Lesti menangis di pelukan ayahnya mencuri perhatian. Warganet berharap Lesti akan segera pulih kembali. Tak sedikit yang mendoakan Lesti semakin kuat menghadapi cobaan rumah tangganya. Di sisi lain, pihak Rizky Billar akhirnya buka suara mengenai kronologi cerita versinya terkait KDRT Lesti Kejora. Adek Ervil Manurum selaku kuasa hukum Rizky Billar membenarkan adanya keributan pada malam itu. Kejadian sebenarnya pertengkaran pertama itu, Rizky ribut sama istrinya. Rizky meminta supaya Lesti diam. Dibahas besok aja, karena ada ibu mertuanya di rumah Rizky pada malam itu, kata adek Ervil Manurung saat ditemui di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur,
Sabtu, tanggal 8 Oktober tahun 2022. Saat keributan terjadi, Rizky Billar mencoba menutup mulut Lesti Kejora, namun perlahan, tangan tersebut mencapai leher sang istri. Tapi istrinya, Lesti, marah-marah terus, akhirnya ditutuplah mulutnya, dibekap supaya jangan ribut. Dia, Lesti, meronta-rontakan, terus dia gini-gini, memeragakan Rizky nutup mulut Lesti sampai turun ke leher kayak cekik, tapi kalau leher patah enggak. Tidak ada niat klien saya untuk sengaja menyakiti istrinya, tidak ada itu, terang adek Ervil. Dirinya menilai tidak ada unsur kesengajaan untuk melukai leher Lesti Kejora pada saat itu. Itu tidak juga, bergeser dari mana, kalau bergeser berarti kan parah dong. Nggak ada itu, bagaimana bergeser, saya tidak yakin itu bergeser, tapi saya gak tahu jelas, tidak ada unsur kesengajaan klien saya untuk menyakiti istrinya. Itu, keributan, jam 1-an, dini hari, jelas adek Avril. Kemudian, di pagi harinya keributan kembali terjadi ketika Rizky Billar hendak pergi ke kamar mandi. Sekitar jam 5 pagi itu ribut lagi, ngamuk lagi Lesti. Akhirnya klien saya itu mau pergi ke kamar mandi, mau menenangkan dirilah daripada ribut-ribut teruskan karena mertuanya pasti dengarkan, malu dia. Ketika dia menuju kamar mandi, kan mengamuk terus, Lesti, tutur adek Ervil.